Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahaya Purnama alias Ahok melihat kesiapan sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika Senin 14 Maret 2022. Ia berharap MotoGP Mandalika berjalan dengan lancar karena ajang balap motor ini membawa nama Indonesia di mata dunia. Ahok juga melihat hasil pengaspalan ulang yang telah selesai dilakukan. Nah, kami sangat mengapresiasi ya inisiatif membangun sirkuit di Mandalika. Karena itu ya Pertamina juga mendukung penuh. Dan kita lihat persiapan yang dilakukan oleh ITDC sangat baik. Nah, kita harapkan semua berjalan dengan baik lah. Karena ini bukan bicara sirkuit, ini bicara presiden inginnya ini yang muka Indonesia nih. Betul. Ini muka Indonesia, dan saya kira konsep majukan wisata seperti ini sangat bagus ya.